kembali lagi di review saja. Kali ini saya akan review ini ya. Nah, ini namanya wireless sensor bar buat WII. Nanti saya akan jelaskan ini dikit saja. Karena ya ini ya enggak ada bedanya sebenarnya, karena ini cuma enggak ada sensor apa-apa, jadi ya cuma plastik kayak gitu dipasang apa? Mode sama WII mode sama nuncak kalau yang ini. Nah, saya soalnya yang paling penting ini, jadi ini tak sambungkan aja. Oke, dan ini seperti ini yang didapat cuma ini apa namanya ini standnya yang nempel di dulu, yang nempel di tembok. Kok tembok sih, di TV. Nah, kalau tembok bisa nggak apa-apa sih. Iya, ini seperti ini dan ini gini. Ini aku tidak tahu mereknya, tapi yang jelas ini ya seperti sensor aslinya ya. Ya seperti ini, sama seperti ini sensor aslinya, sama plug, kualitasnya sama plug, cuma saya nggak tahu ini mereknya apa. Dan ini menggunakan baterai A3 ya, yang seperti ini. Merek apa aja boleh, A3 ini, A3 tulisannya. Kalau A yang nggak tahu, A2 kayak gini, atau A2 itu jam apa sih, jam dinding ini. Ini yang pakai ini pakai 4 buah. Dan ini sebenarnya kan orang pada bingung tuh biasanya, kenapa cara pakainya gimana? Ini ada gambarnya pasti. Cara pakainya gampang, cuma kasih baterai. Masukkan baterai ya. Ini masukkan baterai empat-empatnya. Tinggal dihidupkan langsung nyala, enggak perlu pakai apa-apa. Mungkin ada yang gini, kok tempat saya error. Ini kemarin ada ini yang error ya, saya tahu ini kemarin yang error karena gini, belinya di tempat yang salah. Maksudnya salah gini, dia beli di tempat apa istilahnya ya, reseller kan cuma ngambilin barang terus dijual, bukan penjual aslinya gitu loh. Dropship ya istilahnya ya, reseller yang ngambil, bukan langsung ya langsung beli dari tempatnya. Kalau saya kan langsung beli dari tempatnya, saya tes dulu baru saya jual. Kalau reseller yang biasa, dropship lah ya istilahnya, itu cuma ngambil barang terus kirim. Nah kayak gitu, makanya banyak yang error. Cuma beda dikit, anggap aja gini, ini ada yang jual 50 sama ada yang jual 70. Saya beli yang 70. Kenapa? Karena dia sudah dites. Saya nggak perlu mikir lagi. Intinya gitu. Ya. Ini tinggal ini pencetnya ini. Seperti ini. Jadi nanti tinggal hidupkan Wii-nya. Terus pencet ini. Selesai. Nanti saya tunjukkan. Tapi sebelumnya saya mau ngomongin ini dulu ya. Ini botrek juga. Ini kualitasnya, jujur aja ini kualitasnya print 3D. Ini kualitas print 3D ini, aku tahu ini yang dipakai di print 3D itu plastiknya. Soalnya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya bagus saja. Cuma ini kalau dipasang di WI, dipasang kayak gini ya, dipasang kayak gini, ini berat di depan. Terasa banget beratnya. Soalnya kan kalau yang ori dulu aku pernah pegang ori itu kualitasnya kayak ini, kayak yang nuncak bawaan itu, nuncak sama Wiimote itu loh kualitas plastiknya. Ini pasti ini kualitas print 3D, saya tahu nih. Tapi nggak apa-apa, masih bisa jalan. Cuma nanti kalau waktu gini terasa berat, daripada megang biasa gini ya, daripada megang biasa lebih kan kita biar enak nembak gini kan maksudnya. Tapi ini nanti terasa berat, jadi kita agak apa ya, agak goyang berat. Tapi kalau lebih enak pakai gini, kita tinggal nembak gini lebih enak, terasa banget. Tapi ya nggak apa-apa, ya bagus juga sih sebenarnya, ya untuk senang-senang aja lah, daripada beli yang sudah nggak ada. Untuk yang orinya sekarang susah banget carinya ya. Oke gitu, saya lanjutkan aja ke itunya dulu ya, bentar.
istilahnya ini namanya ini BI-nya ah. Oke bentar sih. Oke ya saya ini ya. Ini sorry. Ya. Oke ya ini sudah saya hidupkan. Ya ini langsung dihidupkan aja. Ini tombolnya di depan. Ya istilahnya gini lah kalau pengen nak inilah. Ini ya. Sorry ya. Dan kita tinggal hidupkan ininya satu. Nah, dah. Dia gerak ya. Bisa gerak. Soalnya juga ini pakai ini harus pakai jarak soalnya. Ya bisa ya. Jadinya jaraknya sekitar 1 meter lah. Enaknya 1 meter biar ini stabil. Ininya stabil kalau 1 meter kalau enggak agak gimana gitu. Gini juga bisa, ini deket juga bisa. Ini deket banget ini. Tapi dia hilang nanti. Masuk gini. 1,5 meter lah, tapi enaknya 1 meter sih sebenarnya. Jarak 1 meter itu stabil. Mungkin ada yang enggak seperti yang tadi ada yang enggak bisa connect kemungkinan Winya Republis atau ininya yang error. Tapi kebanyakan ininya yang error. Setahu kebanyakan error karena itu tadi tak bilang dia ngambil dari apa? Tadi loh dropship ya. Sellernya dropship lah gitu. Intinya enggak dites langsung kirim. Mendingan mahal dikit gak apa-apa. Nah, ini stabilnya sama kok, sama kayak yang pakai kabel. Jadi gitu aja ya, paling reviewnya cuma ini aja karena ini ya cuma simpel aja ya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di review selanjutnya. Thank you.